guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di channel Meski Febrina. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau kasih tahu ke kalian review dari salah satu produk dari Viva Milk Cleanser, yaitu dari Viva. Oke, sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like dulu, kemudian komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @reski_febrina. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kali ini aku mau review dari 3 produk dari Viva yang tujuannya itu untuk mencerahkan dan untuk membersihkan kulit kalian. Oke, bagaimana reviewnya? Oke, kita langsung ke videonya. Produk dari Viva, yang pertama itu ada milk cleanser yang seperti ini, milk cleanser spirulina. Untuk yang kedua aku punya milk cleanser dari cucumber, itu bacanya apa sih, nggak tahu, cucumber. Dan ini adalah yang ketiga, itu milk cleanser dari lemon. Oke teman-teman, kali ini aku mau review satu persatu dari milk cleanser. Dari yang pertama itu adalah milk cleanser dari spirulina. Jadi ini fungsinya itu adalah susu pembersih yang digunakan untuk merawat kulit normal atau kering, dan mengandung ekstrak spirulina yang berperan penting dalam proses peremajaan sel kulit. Jadi buat kalian yang bingung pakai pembersih apa sebelum kalian make up, ini adalah salah satu produk yang benar-benar bagus banget buat kalian yang ingin itu membersihkan kulit wajah kalian. Oke teman-teman, kali ini adalah packaging dari milk cleansernya. Jadi ini ini benar-benar sudah fenomenal banget, dan juga ini produk yang benar-benar udah dipakai semua wanita Indonesia. Untuk yang kedua ini adalah milk cleanser dari lemon. Jadi ini adalah salah satu milk cleanser yang favorit aku, yaitu milk cleanser lemon. Yang ini sebelum aku make up pasti aku pakai ini dulu. Jadi benar-benar ini fungsinya itu untuk membersihkan kulit sebelum kalian pakai make up atau sesudah kalian pakai make up. Oke teman-teman, kali ini ada milk cleanser yang seperti ini, warnanya hijau. Jadi ini mengandung ekstrak cucumber yang benar-benar fungsinya itu untuk merawat kulit berminyak, yang mengandung ekstrak cucumber yang membantu mengurangi minyak berlebih. Jadi ini benar-benar rekomendasi banget ya teman-teman. Untuk pemakaiannya itu kalian bisa menggunakan teratur setiap hari untuk mendapatkan wajah yang terawat dan terasa lebih bersih dari minyak dan jerawat. Jadi buat kalian yang sebelum make up, jadi ini benar-benar bagus banget. Untuk yang kita akan mencoba untuk pemakaian dari efek milk cleanser ini, karena ini benar-benar untuk membersihkan. Jadi kalian bisa menggunakan tisu seperti ini atau menggunakan apa saja yang bisa digunakan, kapas ya. Jadi ini kalian bisa tuangkan untuk pemakaiannya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakannya untuk wajah kalian. Jadi ini kalian benar-benar harus benar-benar keadaan muka yang bersih. Jadi ini bisa menghapus make up sebelum kalian pakai make up, atau ini digunakan untuk membersihkan wajah kalian ketika kalian sudah bepergian selama 1 hari full atau bekerja di luar rumah. Jadi ini benar-benar efeknya itu membersihkan muka kalian loh teman-teman. Oke teman-teman, ini review dari milk cleanser yang warna hijau ini. Rasanya itu kalau udah pakai ini adem, kemudian lebih terasa di kulit dan juga lebih kerasa bersih kayak gitu loh. Jadi mungkin ada efek lengket sedikit, tapi ini ketika kalian udah pakai, kalian pasti akan merasakan yang benar-benar intinya itu kulit itu lebih bersih kayak gitu loh teman-teman.
Okay, ini tiga perawatan yang aku pakai dan juga ini adalah tiga milk cleanser yang setiap hari aku pakai sebelum intinya itu sebelum pakai make up dan juga sesudah pakai make up. Jadi ini benar-benar tiga yang benar-benar bagus banget dan juga ini benar-benar merawat kulit kalian agar kulit kalian bersih dan juga agar kulit kalian lebih intinya lebih bersih pakai ini. Jadi ini aku pakai ini ketika aku sebelum pakai make up dan juga ketika aku sebelum bepergian di luar rumah. Jadi buat kalian yang ingin intinya itu bingung pakai produk apa, ini benar-benar produk yang aman banget dan juga ini benar-benar produk yang benar-benar bagus banget. Oke teman-teman, itu adalah review sedikit dari milk cleanser dari Viva. Oke teman-teman, ini harganya murah banget untuk harga-harga seperti ini. Ini murah banget. Ini harganya ada harganya itu satunya itu harganya 6.000. Kalian bisa menggunakan 6.000 aja setiap hari. Ini satu pakai ini satu kali intinya satu botol ini awet banget karena murah ya teman-teman. Dan juga ini benar-benar bagus banget dan ini fenomenal banget dan juga udah produk-produk yang udah banyak banget dicari. Oke teman-teman, itu adalah review dari produk Viva yang udah mendunia dan juga intinya itu udah benar-benar semua wanita Indonesia itu pakai ini. Intinya itu udah pakai lama gitu, udah produk lama dan juga produk benar-benar bagus banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk share video ini. Semoga video ini semakin bermanfaat dan channel ini bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.